menetapkan artis Rizky Billar sebagai tersangka atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Rizky Billar terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Usai diperiksa dan dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Billar ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Lesti Kejora. Rizky disangkakan pasal kekerasan fisik yang dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1.